lagi di Gambreng. Teman-teman, kembali lagi di episode Gambreng kali ini. Kita didukung oleh Arcanum di Main District. Kalau yang belum tahu, Main District itu adalah salah satu tempat seru buat para pencinta mainan, action figure, model kit, cosplay, video game, dan juga board game, yang lokasinya ada di Kuningan City, Jakarta, lantai 2. Di sini kalian bisa nemuin banyak banget mainan, nambah koleksi, sampai ngumpul bareng komunitas. Buruan deh kita main bareng di sini, di Main District. Dan juga kita kembali didukung oleh kebab Turki Baba Rafi, the world biggest kebab chain. Kebab yang terkenal dan paling enak ini gampang banget ditemuin, soalnya kebab Turki Baba Rafi udah punya banyak lebih dari 1000 outlet di Indonesia, bahkan sampai ke luar Indonesia. Dan kali ini teman-teman Gambreng akan main Love Letter edisi Lord of the Ring The Hobbit. Halo, nama gue Juan the Green Sandals dari Ras Nazgul. Sihir saya itu bisa menghidupkan orang yang belum mati. Halo, saya Kevin the Yellow Underwear. Ras saya Chinese Werewolf. Sihir saya yaitu mengubah hidup Anda menjadi lebih baik. Halo, nama gue Ayu Pink Shield dari Ras Elf. Dan sihir gue adalah membuat matahari terbenam 5 menit lebih cepat. Ya, kenalin, nama saya Louis Red Slurit. Saya dari Ras Udel Amborigin. Sihir saya dapat mengubah atom elektron menjadi proton. Halo, nama saya Eno Black Life Matter. Saya dari ras elf tanah tinggi. Ya, sihir saya adalah dapat merubah kamera DSLR menjadi mirrorless. Oke, main The Hobbit ini sebenarnya sama kayak Love Letter lainnya dan ada karakter-karakternya. Ini dia karakter-karakternya dan akan dijelaskan selama permainan dan juga efek-efeknya. Jadi langsung aja kita main. Satu player hanya boleh punya dua kartu di tangan dan harus langsung discard sehingga kartunya menjadi satu kartu di tangan. Yang tereliminasi duluan kalah. Yang bisa bertahan sampai akhir, poinnya dihitung yang paling besar, yang paling gede poinnya menang, atau dia menang sendirian, yang lain tereliminasi dia juga menang dan mendapatkan satu emas, ya. Yang emasnya paling banyak menang ronde ini. Jadi mainnya berkali-kali sampai emasnya paling banyak. Satu kartu di discard biar jadi misteri. Oke? Okay? Sudah siap? Oke, okay, house rule-nya nih ya. Yang jalan duluan adalah yang paling lama nggak punya pacar. Iyalah. Oke, okay. Wow, langsung pakai Gandalf. Jadi kebal ya. Cing, pakai shield. Tidak bisa di otak-atik. Kebal, saya akan ini jok-jok jomblo gitu. Oke, okay, langsung saja ke Bapak Kevin. Oke. Okay. Baiklah. Saya sepertinya akan menebak. Wah. Saya esmau ya untuk menebak kartu. Yang ketebak kalah. Yang ketebak kalah ya. Berarti ini random sajalah karena awal-awal saya mau menebak punya Juanda. Aduh. Apa? Kartunya sepertinya 6 Thorin nih sepertinya. Oh, bukan. Oke, oke, oke. Aman. Aman. Sayang sekali ya. Gandalf. Wah, wow, langsung ya pertahanan-pertahanan awal dikeluarkan ya. Wah, ini dua-duanya. Ya udahlah. Ya udahlah. Ya udahlah. Ya. Biarin aja, enggak ada ngapa-ngapain kan. Oke. Okay. Discard Bilbo ya. Jadi enggak kepake apa-apa ya. Oke lah, saya ya. Main ya. Ingin mencoba menjadi semakuk. Pasti saya. Aduh. Kayak ketebak. Boleh, boleh. Gua ditebak dua kali. Boleh, boleh. Gili the Dwarf nomor 5. Bukan dong. Bukan dong. Bukan dong. Siapa tuh? Itu gue yang punya. Kan siapa tahu lagi yang punya kan kita enggak tahu. Kenapa? Oh, kan saya punya kan langsung. baiklah, saya mau kirimkan ini. Gili. Iya. Tapi bukan ke diri saya. Siapa? Ke Juanda deh. Juan. Soalnya tadi dua kartunya itu sangat berguna. Berguna ya. Jadi harus menukarnya. Oke, okay. Drop kartu itu, drop. Drop dulu. Drop. Tutup, 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 tutup. Kalian tutup. Enggak, kebuka, kebuka. Oh, buka. Tang. Iya, yeah. Ambil. Ambil. Nah, dia ngebuang apa dia nih? Ngebuang Tauriel ya? Tauriel. Aduh, nebak lagi. Oh, nebak siapa nih? Berbahaya. Kevin lah. Ya, aduh. Aduh. Kevin lah. Aduh, berbahaya nih. Ayo, ayo. Perhatikan sekelilingmu. Lihat ini nih, lihat ini nih. Janet Bo, lihat ini yang udah kebong apa aja. Berarti mana yang masih gua ada kepake? Gue tetep gak fokus ngeliat kayak gini. Thorin. Oh, sayang sekali. Salah. 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 Wah, sudah tidak ada pertahanan nih, Ibu Ayu. Mari kita bobol ya. Segera, ayo, tolong. Berarti. Aduh.
Aduh. Oke, mau lihat kartu siapa? Mau lihat kartu siapa, Bapak? Jangan lihat kartu saya lah. Dia pakai kartu Bart ya. Bart of the Bowman ya. Kevin lah. Kartu Kevin. Oke, silakan Kevin. Enggak, lu di sini kartu kasih gua. Kartu kasih gua. Oke. Okay. Bart of the Bowman. Aduh, punya saya dilihat. Jangan sampai kelihatan yang lain, cuma cukup bulan. Aduh, harus dibuang ini. Oh, gitu. Wah, siapa bilang dia dapat nih? Bart of the Bowman. Silakan. Serang yang pertahanannya sudah tidak ada lah, Bu. Mau lihat kartu siapa? Of the Bowman. Wah. Lihat kartunya, cuman lu yang boleh lihat. Birth of the Bowman. Sudah ya. Oke. Oke. Oh, begitu ya? Iya nih. Begitu ya? Ya udahlah. Dibuang saja lah. Kartu saya lah. Oke. Bu Ayu boleh ditukar kartunya. Wah. Berarti saya tidak tahu. Oke. Okay. Eh, Bu Ayu tahu kartu Anda. Oh, tidak tahu juga kan yang menyecek dia gitu. Oh, iya. Oke, oke. Cuma bisa berasumsi gitu. Sudah ditukar? Saya yakin deh. Oke, okay, terakhir. Semoga dia tidak dapat smoke last. Smoke masih ada terakhir. Oh. Kalau smoke, lu bisa dapat kartu Kevin dengan mudah kan? Silakan. Akhirnya cepat Anda. Ayo, ayo, ayo. Kevin, apa? Kill the dwarf. Oh salah, bener-bener. Iya bener lah. Kevin sulap. Kevin kalah. Karena sekarang silakan kartu masing-masing. Wah, buka. Pasti lu pertama ring kan? Gak, coba buka, coba buka. Kartu apa? Gue menangkan. Oaken Shield, apa the One Ring, Ayu. Jadi 7. Arkenstone 8 dan lu dapet Legolas dan pemenangnya adalah Bapak Luis ronde pertama. Gak, gue udah tau nih awal nih, ini pasti ini segala macam. Emang iya? Gue, awal lo The Lord yang ring bukan? Bukan. Gue yang dari awal dapet nol. Jadi mulai tahan ya biar poin ya. Dimulai dari yang menang. Dari tadi menang. Ke kanan kan abis itu? Iya, ke sini. Wah, ke kiri. Cukup riskan ya. Ini ada kartu yang gak enak nih kayaknya. Ayo gambling lah. Gambling. Oke, dia Pak Luis pakai Tawirel dan dia mau tukeran apa dibandingin ya kartunya. Oh, yang paling kalah, yang paling tinggi kartunya dia kalah. Juan. Waduh. Oh, Juan. Oke, okay, oke. Okay. Sini. Jangan lihat. Oke. Okay. Tuh hati yang lain. Kartu Luis? Ini. Enggak dong. Kan lu draw dulu. Ini kan draw-nya Bapak. Oh iya, ini kartu gua. Iya. Silakan dilihat. Staying alive. Kartunya siap kita buka ya. Ini kartu saya ya. Kartu lagi nih. Coba lihat lagi dah. Gua main. Silakan bandingin. Oke, okay, siap 1. 1 2 3. Haleluya. Dia kalah. Kartunya gak down. Jual langsung keluar dari permainan. Dia enggak nih. Saya mau melihat kartu Ibu Ayu nih. Oke, Ibu Ayu silakan kartunya dikasih lihat Kevin. Oh, boleh lah. Tidak gitu kan. Tidak bisa. Tidak bisa ternyata. Pakai waduh. Pakai Legolas ya. Berbahaya juga. Player with the lower value is out round. Jadi lu bandingin kartu di tangan lu sama orang secara diam-diam. Padahal yang paling kecil keluar. Tadi yang paling gede ini yang paling kecil keluar. Waduh. Legolas. Kevin. Waduh. Yang paling kecil keluar. Lu yang keluar. Di bawah. Padahal lu ini gue harus keluarin kartu gue, kartu ini 7, kartu gue 8. Ya. Nah, sudah lah, semoga ya semau ya. Aduh, gara-gara ini. Ah. 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 Gue ada lebih pertanyaan. Siapkan bapak tebakan. Mark and Stone. Aduh, benar. Aduh, saya kartu. Kartu Luis adalah The One Ring dan Luis last man standing dan okay. Luis memenangkan game kali ini karena langsung mendapatkan 2 gold sekaligus. Tepuk tangan buat Luis. Yang udah lama enggak pacaran menang. Iya. Ya, biasa. Oke, gimana Kevin tadi? Ternyata lu peran tadi. Tadi momennya adalah lu udah berhasil menang melawan. Iya, udah menang. Lawan apa keblunderan Ayu ya? Iya. Ayu tadi Ayu membuat blunder ke diri bapak. Iya, ternyata tadi Ayu malah menguntungkan lu ya gitu jadi tahu katanya. Sayang sekali. Kita lihat dulu. Ayu tadi gimana perasaannya? Udah yakin bakal menang paling tinggi, padahal ternyata dia lebih tinggi lagi dari lu. Padahal gua jelas lebih rendah lu. Iya. Tahun dari di bawah 4 lu. Heeh. Enggak maksudnya si Ayu coba bilang kamera gimana perasaannya? Soalnya rasanya kesel. Karena dikira dia kartunya lebih kecil. Gua tadi pengen main pertama sih gua. Pengen main pertama biar hidup gua aman gitu kan. Pakai kandal. Si bapak ini langsung ke saya nyerang. Ya, dan udah, poinnya paling rendah lagi ya. Iya,
Ya karena tadi Bapak kayak saya merasa nih, wah ini mungkin Bapak. Gua tadi yakinnya kalau enggak 5-8 loh gitu poinnya. Oke, makasih teman-teman yang udah join. Jangan lupa follow Instagram mereka dan subscribe channel YouTube mereka ya. Ada di mana? Ada di description box di bawah. Show your love. Ya, kita donasi subscriber lah ya ke teman-teman kita nih ya. Jangan lupa lu bisa jalan-jalan juga ke Arcanum di Main District di Kuningan City lantai 2. Lu bisa lihat-lihat, lu bisa main board game di sini, lu bisa beli board game di sini dan seru-seruan bareng temen lo. Boleh lo main di sini. Dan terima kasih juga buat Kebab Turki Baba Raffi, the world's biggest kebab chain yang udah membuat perut kita kembali terisi dengan kenyang. Oke, tepuk tangan dulu dari semua. Dan yang paling teman-teman, main bareng terus di Gabre.